Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like. Terima kasih banyak. Selamat datang kembali di channel Blog Tips. Hari ini kita masih mau ngomongin soal content syndication yang kemarin kita kerjakan di Medium kan. Ini secara linknya sih belum ke index, tapi efeknya udah mulai kerasa. Kerasa banget. Kalau kita cek di keyword-keyword di yang ada di subheadingnya dia, misalnya kayak gini. Kita cek ya. Ranking ya. Asal usul. Coba. Adanya di page 2 kayaknya sih. Oke, di page 2. Terus yang ini. Enggak itu. Enggak ada kata Sri Kandinya kan. Ini kita coba ini ada kata Sri Kandinya. Ranking di page 1 juga. Akses menuju. Nah ini efek yang content syndication itu. Karena yang kemarin kita kerjakan di Medium itu, kita canonicalin ke artikel gue yang di indrake.eu.org kan. Sementara kalau kita cek di sini, di artikel gue sendiri, ini keyword-keyword yang tadi gue cek itu nggak ada. Nggak ada hubungannya. Nggak ada sama sekali. Beda kan. Kita tetap, nah itu efeknya ya. Content syndication, kita itu ke ranking di sini. Di subheading dari konten yang kita bikin di Medium ini. Tuh. Ya. Yeah. Bisa. Coba ini, waktu terbaik untuk mengunjungi Pantai Sarwana ada nggak gue? Ada enggak. Coba terserah mau di page berapa. Nah, ada kan di page 3. Pokoknya ada kata-kata Sri Kandinya aja kita ambil, coba cek aja. Kalau ini bagus, baru kita lanjutin ke content syndication berikutnya selain Medium ya. Coba. Oh, ada di page 1. Nah, asik kan main content syndication backlink. Nah, selain di Medium itu ada juga sih kita bisa bikin di sini. Kita bisa bikin di dev.to ini. Nah, dev.to ini dia punya domain authority 84 dan page authority-nya 68. Kita mau cek dulu nih seberapa cepat sih dia indeksnya. Coba kita cek ya. Seberapa cepat di indeksnya. Ini baru berapa jam yang lalu, buat tanggal 26 November. Nah, satu hari yang lalu udah ke indeks dia. Sekarang tanggal 28, ini tanggal 27, coba ini. Ke indeks enggak? Nice. 12 jam yang lalu, berarti dia butuh waktu satu hari buat ke indeks. Coba ini tanggal 28 ada enggak? Nah, ini tanggal 28. Kita coba ya. 5 jam yang lalu. Anytime I install Linux. Cepat dia. Bagus nih. Kalau gitu kita langsung aja create account. Langsung sign up with Google. Kita langsung lanjut aja. Lanjutkan bla 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 bla. Nah ini dia yang perlu lo perhatikan di bagian username-nya, lo ganti dengan keyword ya. Karena ini nanti dia bakal ada di permalink. Gue mau pakai nama Sarwana aja ya. Sarwana Sri Kandi lah. Oke, tulis di bio-nya juga. Sarwana Sri Kandi Beach Location in Banten, West Java, Indonesia. Oke, like that. Terus klik continue. Username-nya pastiin ya. Pastiin itu berisi keyword. Skip for now. Kickstart. Continue. Stay informed with dev. Blah, 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 blah. Finish. We recommend subscribing. No, thank you.
Nah, ini dia udah jadi nih. Oke. Mau nyoba aja nih, di mana sih kita mau taruh link syndication-nya kan? Kita langsung create post aja, judul. Add cover image. Gua mau ambil image-nya dulu, Kita ambil image-nya. Sarwana sirkan di pitch. Like that. Terus new post, title-nya gua pakai di sini SEO Writing AI. Untuk link-nya ada di deskripsi kalau lu pengen beli. Di situ ada potongan. Kalau Black Friday potongannya 40% ya. Lumayan tuh. Dapat diskon. Gunakan kode kampret. Langsung ke sini judulnya. Ini bisa pakai tag ya. Kita kasih tag aja. Travel. Terus Indonesia. Ini Indonesia beach. Beach nggak bisa, nggak ada. Kita kasih beach, nggak bisa juga. Indonesia travel Sawarna. Sawarna ada, holiday ya, pokoknya kayak gitu. Travel, holiday, destination. Ada destination. Oke, sekarang kita tinggal masukkan kontennya. Nanti gue tunjukin ya sebelah mana. Coba ini bisa langsung gak sih? Copy aja semuanya. Bisa nggak nih? Mudah-mudahan sih bisa. Copy. Kita balik lagi. Right, paste. Ah, bisa dia. Gambarnya dong. Wah, alah, nggak bisa. Odys Global menyediakan edge domain dan expired domain dengan reputasi, otoritas, serta sejarah yang tinggi. Jadi bergabunglah dengan ratusan pemilik bisnis yang telah sukses bersama Odys. Klik sekarang di www.odys.global karena Odys.global tempat untuk edge domain dan expired domain yang aman dan terpercaya. Nah, ini setelah udah gue masukin gambar, kita lihat ya, kita preview. Oke, ini previewnya seperti ini, nggak ada link sama sekali keluar kan. Kita balik ke edit. Nah, di bagian syndicationnya sebelah mana canonicalnya di link bawah ini nih, yang apa ini, icon roda gerigi ini, klik aja nih canonicalnya, kita ambil ya. Kita ambil dulu yang ini, Indra K ini, Sri Kandi. Kita copy. Ini bahasa Inggris ya, emang sengaja. Gak masalah sih. Kita taruh, oke, kita balik lagi ke sini. Pastikan. Schedule publication gak usah, bla bla bla, series. Kalau memang berseri, kalau gak berseri ya udah. Habis itu klik done. Terus kita klik publish aja. Semudah itu guys. Nanti tinggal tunggu aja di apa nih. Ini ada tulisannya kan, original published at indrake.eu.org. Ini tuh syndication-nya. Oke. Ini dia hasilnya. Simpel kan? Kita tinggal tunggu di index dan mudah-mudahan juga bisa ngebantu nanti dari rank konten kita yang Sarwana Sri Kandi. Sekaligus juga yang kemarin kita mau lihat yang apa itu, hasil dari kita canonical yang ini bahasa Inggris, yang translate RF link. Coba kita cek apakah dia ke index, kita ambil linknya, kita copy, kita cek ya hasil kerja kita kemarin sekalian. Enter ke index, alright. Apakah dia ke ranking minimal di long tail keywordnya? Coba Legon Peribit Store Package, search Google, ke ranking page 1, alright. Berarti canonical dan content syndication itu work ya, sangat ngebantu banget.
Jadi emang ada variasi backlink dari lo, jadi backlink lo tuh nggak hanya dufollow aja, tapi lo bisa juga menggunakan content syndication untuk membantu ranking dari konten lo. Kalau lo merasa video ini bermanfaat buat lo, jangan lupa untuk di-share, di-like, di-comment, dan dibagikan buat teman-teman lo yang lain yang ada di luar sana, biar mereka juga pada ikutan pinter sama seperti lo. Kalau begitu gue cukupin materi gue sampai di sini, nanti kita akan ketemu di materi-materi gue berikutnya. Masih bersama gue Indra Kusuma. Peace and out.